Halo football lovers, kita jumpa lagi di channel Gelandang Bertahan. Kabar bahagia terbaru Timnas Indonesia hari ini. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan info terbaru seputar Timnas Indonesia. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Nepal di laga terakhir kualifikasi Piala Asia 2023. Akhirnya Indonesia berhasil mendapatkan tiket untuk tampil di putaran final Piala Asia 2023 tahun depan. Kepastian ini didapatkan tim asuhan Shin Tae-yong setelah di laga terakhir grup A kualifikasi Piala Asia 2023 menang 7-0 atas Nepal. Timnas Indonesia menang berkat gol dari Witan Sulaiman, Dimas Derajat, Fahrudin Arianto, Sadil Ramdhani, Elkan Bagot, dan Marcelino Ferdinand. Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023 dengan status sebagai salah satu runner-up terbaik. Di grup A sendiri, Indonesia berhasil mengoleksi 6 poin, tertinggal 3 poin dari Yordania yang ada di puncak klasemen. Setelah laga itu, Indonesia juga melesat ke urutan kedua klasemen runner-up terbaik Piala Asia 2023. Timnas Indonesia mengoleksi 6 poin, tertinggal 1 angka dari Kirgistan yang berada di posisi puncak. Bahkan, sebelum pertandingan, Timnas Indonesia menempati posisi juru kunci di klasemen runner-up terbaik Piala Asia. Namun, kemenangan telak Palestina atas Filipina membuat peluang Timnas Indonesia semakin terbuka. Sebetulnya, Indonesia hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket terakhir. Namun, tak mau ambil resiko, Indonesia memastikan kemenangan adalah cara terbaik untuk keputaran final Piala Asia 2023. 7 gol tim Garuda memastikan Makhluk dan kawan-kawan melaju ke putaran final sebagai salah satu runner-up terbaik. Berikut ini klasemen akhir runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia 2023. Dengan menempati peringkat kedua, Timnas Indonesia menjadi negara terakhir yang memastikan lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Selain memastikan lolos ke Piala Asia 2023, kemenangan 7-0 Indonesia atas Nepal di laga terakhir mencatatkan rekor baru. Kemenangan ini menjadi kemenangan dengan margin gol terbesar yang terjadi di babak kualifikasi Piala Asia 2023. Menariknya, tidak ada pemain yang benar-benar dominan di laga itu. Akhirnya, setelah penantian yang cukup lama, Indonesia berhasil lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Sekian dulu update hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya.